Saya mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang saya hormati. Alhamdulillah, Bapak-bapak calon 3, calon 4 juga, teman-teman semua yang hadir di sini pada hari ini telah mempertemukan kita bersama di tempat ini dalam rangka pada hari ini tanggal 28 Februari. Ada beberapa teman-teman kita yang sama-sama kita lihat di sini. Pertama Ibu Sudarnin, Ibu Hajah Lubaila, Ibu Hajah Asma, yang hari ini mengakhiri masa tugas. Alhamdulillah, semoga kita semua yang belum pernah bakti bisa seperti beliau. Amin ya Allah. Dimana doa-doa hari ini insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendoakan kita semua supaya kita juga bisa seperti ibu-ibu yang ada di depan kita ini. Untuk itu, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili untuk sepatah dua kata. Setelah itu secara otomatis kepada ibu-ibu kita yang punya bakti untuk bisa memberikan juga kita bejangan-bejangan atau pesan dan kesan kepada Bapak Beliari. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Haji Nawasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Bidang Kejauhan hari ini, yang saya hormati Kepala Bidang Limut Pak Yasir, yang saya hormati Kepala KKPH juga dari Lewai Barat. Jadi bersyukur sekali Ibu, ada yang jauh sekali ini dari Rumba ini sampai di sini untuk dihadiri bisa sambut ini. Dari Gua Raya juga khusus datang ini untuk memeriahkan acara ini. Terima kasih teman-teman pejabat yang selengkap serta seluruh staf yang sama saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, senior kita yang 3 orang ini sampai pada hari ini tetap diberi kesehatan sehingga bisa pensiun, masih segar bugar, dan malah kita lihat masih makin kinclong ini kelihatan. Dan yang patut kita syukuri juga, alhamdulillah, salah satu rekan kita Ibu Hajah Asma yang telah pulang umroh kemarin, syukurnya ini tidak ditahan sama Arab Saudi. Bukan syukur dia ini. Kalau seandainya dia ditahan, kita tidak bisa acara hari ini. Nah, pertama-tama Bu, kami menyampaikan wakil Kepala Dinas menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya atas pengabdian Ibu bertiga. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi saya tanya, rata-rata di atas 30 tahun ini. Sementara kita yang ada di sini mungkin dengan umur mungkin tidak melebihi ibu. Mungkin saya paling cuma 28 tahun. Tapi kalau ibunya alhamdulillah Ibu Asma lebih 30, kalau 30 Ibu Darmin 30. Jadilah maya kita contoh beliau-beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik sehingga bisa menjadi contoh bagi kita yang masih melaksanakan tugas hari ini sehingga bisa pensiun dengan baik-baik sehat walafiat. Untuk itu tak dapat kita pungkiri selama ibu bertugas banyak karya-karya yang telah dibuat. Misalnya paling contoh Ibu Darmin, karya-karyanya Ibu Darmin bisa beli mobil, beli rumah. Karena kalau tidak ada teman-teman kita tidak bisa masuk di BPJ atau kami. Jadi itu salah satu karya saja. Asma juga begitu, kalau jadi BPJ mungkin banyak tidak punya kebun masyarakat nih. Begitu juga Ibu Nur selama dia jadi kita pegawaian maupun P banyak apa BB dulu banyak rekan-rekan yang terbantu misalnya kita sehingga karya-karya itu bisa membawa nama baik di Kehutanan Provinsi. Untuknya itu kembali lagi saya menyampaikan dari atas nama dinas kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya sekaligus mewakili Kepala Dinas dan teman-teman. Apabila di dalam selama bertugas kita bersama-sama ada hal-hal baik itu kata maupun sikap yang mungkin keluar dari yang namanya kita menjalankan tugas, terkadang ada hal-hal yang stres,
sehingga dalam kerja mungkin ada kata maupun sikap yang sebenarnya itu tidak ditujukan untuk apa mengintimidasi atau memberikan sesuatu yang membuat, tapi tujuannya sebenarnya untuk kebaikan kita bersama dalam untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau untuk ibu bertiga ini sama wakil teman-teman kita sudah maafkan semua. Ya, untuk itu saya mewakili teman-teman dengan kehadiran semua. Mungkin selama ini proses pribadi mungkin saya banyak salah, terutama di Ibu Haji saya suka ganggu. Jadi Ibu Haji saya mohon maaf, Ibu Haji. Yang paling penting lagi Bu, setelah purna bakti jangan sampai kita ketemu di jalan ini tidak mau ditegur, eh sembunyi payung. Insya Allah mudah-mudahan kita masih tetap bersama Bu, apalagi sesama rimbawan di waktu kita. Insya Allah mudah-mudahan setiap tahun kita masih diberi kesehatan bisa ketemu pada saat Hari Bakti Rimbawan. Mudah-mudahan tetap kita bisa hadir bersama bersilaturahim. Dari saya mungkin itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama berada di Dinas Kehutanan. Dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selama bertugas mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan, di hari yang bahagia ini juga kita bisa penting melepas. Kebetulan yang purna bakti juga ada yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Yaitu Ibu Haji Nur Laila, selamat Bu. Selamat hari kelahiran. Semoga tetap diberi kesehatan, umur panjang, dan sehingga kita dapat bersuah setiap tahunnya di hari bakti maupun di hari-hari biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili Kepala Dinas atas segala sepatah katanya. Iya. Acara selanjutnya yaitu mungkin sepatah kata dari Ibu Nulaila, kita mulai. Kalau saya, bagaimana Ibu Haji Asma? Ada sepatah kata atau itu? Katanya lilinnya sudah mau habis. Yang mau habis dulu lilinnya. Tiup dulu lilinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tidak semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikannya kepada kita semua untuk kita syukuri bahwa setiap waktu, setiap menit, jam dan saat-saat kita bertugas selalu kita dilimpahkan rahmat. Panjang umur saya berjalan, alhamdulillah baru hari ini dirayakan secara meriah seperti ini. Untuk itu saya minta tepuk tangan dan di perjalanan hidup saya alhamdulillah saya ingin membagikan kepada teman-teman semua bahwa selalu saya menerima ikhlas apa adanya. Sehingga saya alhamdulillah tidak diberikan cobaan-cobaan berat oleh Allah Ta'ala di dalam hidup ini, baik fisik maupun non-fisik. Alhamdulillah saya tidak merasakannya. Sepanjang saya bersyukur saya kepada kehidupan ini, kue ini saya serahkan kepada bapak-bapak yang ada di depan saya sebagai perwakilan dari pimpinan Dinas Kehutanan untuk mengiringkan saya doa supaya saya panjang umur hingga desa-desa saya clean and clear di dunia ini setelah saya belum meninggalkannya. Masuk
Sebetulnya saya tidak bisa berkomentar pada kesempatan ini, tapi saya akan diminta memberikan macam undangan atau apa namanya, sehingga ya kenapa saya ini, saya maksudnya saya tidak bisa. Saya takutnya nanti kalau keluar air mataku. Jadi itulah. Ya, jadi pertama-tama yang saya ingin semua yang sudah berpartisipasi mengadakan acara ini, pertemuan ini, kami tidak bisa membalas budi dan jasa apa sekalian ini. Ya mudah-mudahan Tuhan yang membalasnya ya. Berarti kalau saya dihormati ini, betul-betul teman kita di kantor ini ya masih mengingat dan mengenang semuanya kira-kira apa yang telah kita lakukan selama ini, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Itu yang saya tidak bisa ucapkan, terima kasih yang banyak. Sekali lagi terima kasih yang banyak. Cuma saya agak sedikit kecewa karena Pak Kadis kita tidak ada di tempat. Tapi mau di apa sudah begitulah. Saya mohon nanti disampaikan kepada Pak Kadis. Ya, terima kasih. Kami bertiga sudah diperhatikan ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin ini yang tidak kalah penting. Saya selaku pejabat di Dinas Kehutanan ini kurang lebih berapa tahun ya. Saya selaku pegawai kurang lebih 31 tahun. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih bisa kita, saya berdiri di tempat ini bersama Bapak semuanya. Saya saya mungkin dalam melaksanakan tugas dengan teman-teman semuanya terkecuali, saya mohon dimaafkan ya, baik yang tak sengaja maupun yang tidak sengaja, karena kita ini namanya manusia yang tak pernah luput dari kesalahan ya. Dan saya memang saya dalam melaksanakan tugas mungkin pejabat yang kami tegas, orang bilang kejam itu buatnya, tapi sesungguhnya saya tidak seperti begitu. Bukan saya kejam dalam melaksanakan pekerjaan, tapi saya tegas. Kenapa? Demi untuk kebaikan kita bersama. Ini tentunya dalam rangka tugas ya. Jadi itu mungkin yang harus mungkin perlu dipahami bersama. Saya bukan mau kejam, saya hanya tegas. Sehingga alhamdulillah ya, pekerjaan yang selama ini yang kita harapkan ya, alhamdulillah ada yang mendapat apalagi namanya itu, kalau seperti apalagi namanya yang saya sebutkan. Kemudian juga kepada khususnya kepada staf saya yang ada di bidang P2H yang sempat hadir di sini, saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, bila mana selama ini dalam melaksanakan tugas ada yang tidak berkenan atau bagaimana dengan sikap saya, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian memaafkan saya pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan dan kita dipanjangkan umur. Amin. Kita bertemu di tempat mana saja kita bisa bertemu sapa. Dan saya pribadi meminta dan memohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih aktif ini ya, mudah-mudahan bapak dan ibu dalam melaksanakan tugas ya betul-betul kita
sesuai dengan aturan yang ada, karena itulah kita namanya sebagai pegawai ya, harusnya memang ada aturan acuan rambu-rambu yang harus kita lakukan. Dan kemudian juga saya juga meminta, memohon, bila mana saya pribadi mungkin ketemu dengan Bapak di luar di mana sana, ya mohonlah mungkin kami ditegurlah, karena kami ini kan sudah rakyat biasa, bukan lagi sebagai ASN ya. Kami mohon ditegur, kalau memang siapa tahu, kalau saya kan kita sudah umur, berumur, ya saya tidak sempat lihat atau bagaimana, ya mohon saya mungkin saya lebih dulu. Karena selalu diambil dari sana. Jadi kalau bisa, kalau memang pada itu musalah, apalagi namanya kantor ini belum ada. Ada anunya sendiri, mic-nya, ya nanti mungkin saya pribadi yang belikan. So, daripada itu, di musala diambil terus itu. Biasa ada orang mau azan di sana, tidak kedengaran. Karena itu mic-nya diambil-ambil. Itu yang saya, selama ini saya tidak bersenang. Saya tidak bersenang. Jadi itu mungkin prioritas yang paling tinggi ya. Paling yang sakit itu. Ya. Kemudian ya... mungkin yang terakhir ya, selamat kepada Ibu Nurbella, teman saya, teman sahabat saya ya, perjuangan yang pada hari ini ulang tahun ya, mudah-mudahan panjangkan umur Bu, mudah-mudahan sebagai tidak ada nangis. Selanjutnya acara berikutnya yaitu bentuk suatu penghargaan kepada ibu-ibu yang ada di depan saya yang hebat-hebat ini, yang insya Allah alhamdulillah Allah mempersilakan waktu yang tepat oleh pemerintah, alhamdulillah, sebagai bentuk rasa penghargaan kepada bapak-bapak salon tiga, kami persilahkan untuk memberi tempat ini kepada ibu-ibu yang menabati. Kepada bapak-bapak salon tiga, kami persilahkan. Musik boleh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terbang bermain di udara yang
the kingdom's overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. To guide you in every way.